Halo Indomax, Indo Magazines. Lebih siluman dan futuristik, inilah jet tempur X-44 Manta, pesaing berat dari F-22 Raptor. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pesawat tempur siluman yang paling diagungkan di Amerika adalah F-22 Raptor buatan Lockheed Martin. Jet tempur ini adalah pesawat yang menggabungkan kemampuan siluman dan super manuvernya dengan daya serang tingkat tinggi. Namun siapa sangka, Lockheed Martin sendiri pernah membuat desain jet tempur yang lebih siluman dan lebih futuristik dari F-22 Raptor, yaitu X-44 Manta. Namun sayangnya, jet tempur ini tak dipilih oleh Angkatan Udara Amerika sebagai arsenal kekuatan udaranya. Nah, diwartakan oleh beberapa sumber berita berikut, yaitu mata-mata politik yang mengutip lagi dari Air Force Magazines. Diketahui bahwa X-44 Manta sendiri merupakan singkatan dari Multi-Axis No-Tail Aircraft. Pesawat ini pun merupakan turunan dari desain jet tempur siluman F-22 Raptor. Di masa pengembangannya, Lockheed Martin dikatakan mungkin telah merancang hingga 6 unit badan pesawat yang mirip dengan F-22 Raptor dan telah ditawarkan kepada Angkatan Udara Amerika. Namun sayangnya, desain-desain tersebut tak ada yang diambil, bos. Desain yang diambil hanyalah F-22 Raptor. Nah, terkhusus untuk X-44 Manta ini, meskipun tidak diambil, desain khusus X-44 Manta dikatakan telah menarik perhatian NASA yang akan digunakan sebagai platform penelitian untuk menguji pengendalian desain berekor menggunakan daya dorong vektor. Dikatakan jet ini memiliki kemampuan siluman yang mungkin bahkan lebih canggih daripada F-22 Raptor. Desain X-44 Manta sendiri tidak berekor, mirip seperti desain pesawat bomber siluman B-2 Spirit. Desain ini secara inherent lebih tersembunyi daripada badan pesawat berekor lainnya. Selain itu, X-44 Manta ini juga dikatakan memiliki tanda radar yang sangat rendah. Jika pesawat lain menggunakan permukaan sayap pesawat dan kontrol standar untuk bermanuver, namun tidak untuk X-44 Manta ini, bos. Jet tempur ini pun dikatakan akan bermanuver menggunakan vektor dorong, di mana nozzle knalpot engine ganda dapat mengarahkan knalpot ke berbagai arah. Badan pesawat bersifat modular yang dapat membawa berbagai sensor. Kapasitas bahan bakar yang dapat ditampung pun dikatakan lebih tinggi. Badan pesawatnya lebih aerodinamis sehingga menghasilkan hambatan yang lebih rendah saat dalam penerbangan. Namun sayang beribu sayang, dengan jalur produksi F-22 yang telah lama dihentikan, sepertinya kita tidak akan pernah melihat X-44 Manta ini terbang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada pesawat rahasia lainnya yang pernah dibuat dan diklaim lebih canggih namun tak pernah terbang juga, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.